Halo guys, assalamualaikum, bersama Om J Jalan Berlian Channel. Guys, tengok di belakang tuh, ini waduk, satu-satunya waduk yang ada dekat di Kota Binjai. Ini kalau dijadikan wisata mantap. Kita berdiri di sini pun, yang punya sekarang ini salah satu seorang pengusaha kuliner. Otaknya memang bagusnya, visinya jauh ke depan. Ini kalau bersih untuk wisata bagus. Tapi sekarang ini sudah jauh dari perkiraan, 4 bulan ini sudah mulai kotor. Ada pencemaran kata warga sini di hulu sana. Ada pabrik, jadi membuang limbahnya kemari. Akibatnya airnya gatal, ikan-ikan banyak mati. Biasa orang sini banyak mandi-mandi untuk wisata ya, wisata lokal ya. Anak-anak mandi sini sudah tak ada lagi. Kangkungnya tuh biasanya dipanen, ini tak berani lagi orang panen, belum lagi yang di sana petani. Kalau lagi petani karena airnya gatal, airnya tercemar, gatal lah dianya. Guys, mudah-mudahan pemerintahnya mendengar, ini segera diperbaiki. Tuh tengok, cantik sekali tuh. Nanti kita dengarkan kesaksian warga. Oke. Halo guys, assalamualaikum. Senang sekali ketemu lagi bersama Jalan Berlian Channel. Guys, tuh airnya hitam berminyak kayak gitu, gatal airnya tuh. Tuh, ini pohon-pohon kangkung pun kata warga biasa dipanen. Sekarang memanennya gimana? Naik masuk ke dalam air ini kaki pun gatal. Nah, ini ada warga yang biasa memancing. Biasa aja kalau mancing dapatlah 1 atau 2 kilo lah minimal. Ini nah ini belum pun ada dapat. Guys, saya berada di waduk nih. Waduknya berada di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Iya. Oke guys, saya berada di waduk-waduk. Waduk kita dengar nih kata warga, 17 kobra. Apa berapa lah ini? Waduk ini ada warga hitam tercemar. Ya, dengan mas. Siapa nih bang? Pak Anto, Pak. Pak Anto, ini Pak Anto. Rumahnya dekat dengan sini bang ya? Iya, dekat sini. Ini namanya waduk apa nih bang? Kilometer 17, Megawati. Oh gitu. Sekarang airnya hitam. Ngarep sini dulu bang, ngidam sini. Sini. Sekarang airnya hitam, karena limbah. Limbah? Katanya sih dari kilometer 16, limbah Pinang. Oh, limbah Pinang. Iya, jadi ikan pun yang kecil-kecil mati. Orang cari ikan nggak bisa, transmigrasi orang sawah, airnya gatal. Oh, yang petani sana di sana sini kalau dia ke sawah gatal sekarang? Iya, gatal katanya, jadi resah orang itu. Udah berapa lama ini bang? Udah hampir 3-4 bulan lah mas. Ini biasa airnya kalau pagi gimana warnanya? Oh, jernih, banyak orang mandi-mandi, anak-anak sekarang udah nggak ada yang mandi. Oh, dulunya jernih. Iya, jernih. Ini sekarang ini udah hitam ini. Hitam. Orang mancing pun resah, nggak ada lagi. Akibatnya mungkin ada limbah di sana, jadi gatal, ikan pun berkurang. Kurang, yang kecil-kecil mati. Sering nampak ngapung itu ya, bang ya? Iya, pinggir-pinggir sana dia. Sementara di sini biasa ikan apa aja nih, bang? Oh, ikan mas, ikan lele, ikan nila, ikan tawes. Banyak juga ikannya nih. Jadi biasanya di sini banyak orang mancing. Banyak orang mancing. Kemarin sini mancing balik lagi. Nggak ada lagi. Ikannya hitam, nggak mau makan. Itu banyak pagi, siang, sore banyak anak-anak mandi, ini nggak ada lagi. Biasanya kangkung-kangkung di pinggir-pinggir tuh dicari, karena airnya gatal, nggak berani orang tuh ngambil. Limbah di sana itu berapa jauh dari sini? Hitungannya, bang? Banyak lah, Pak. Kalau malam-malam hitam kali nih, Pak. Ini agak berkurang nih. Tapi kalau aromanya sendiri ada nggak, bang? Gimana? Aromanya? Aromanya memang nggak ada. Cuman air hitam, bobo minyak gitu dia. Berminyak ini, seperti ini ya kita lihatnya. Bang, kalau udah lama kayak gini berarti mana masyarakat resah dong kalau gini, bang? Iya, Pak, resah. Semua pada bingung. Ini masuk desa mana, bang? Desa sini, Pak. Kilometer 17. Oh, udah di Liserdang nih ya. Masuk Sunggal. Oh iya, masuk Sunggal nih ya, bang ya. Sunggal belah sana ya, Sunggal. Sunggal pun kena sampai Payabakung sana airnya.
Lalu naik ke kilometer 18 sana, makanya ada bendungan, dibendung biar naik airnya. Cuman orang sawah resah semua, nggak berani masukkan air ke sawah. Karena bertani gatal-gatal ya. Gatal semua kakinya. Jadi harapan warga sini apa ya, nih bang? Harapannya ya gimana cara menanggulanginya biar supaya nggak ada limbah, biar orang-orang sawah sana seneng, padi-padinya bagus. Sini juga aktivitas rame jadinya lagi. Aktivitas rame sini, orang mancing pun ada, anak-anak mandi pun ada. Ini udah nggak ada lagi. Biasanya di sini tempat kita berdiri nih ya bang ya? Iya, sini banyak orang mancing sini. Udah 4 bulan terakhir ini nggak ada? Nggak ada orang mancing. Itu orang nangkul pun cari mana tahu dapat itu. Nah, itu guys, itu kata warga yang rupanya berdekatan dengan waduk. Waduk Megawati mereka bilang. Ini dia waduknya, tali airnya. Jadi waduk ini dekat rel perbatasan. Waduk ini kalau naik kereta api dekat naik kereta api nampak lah nih waduk nih. Cari ikan bang, semangat bang, walaupun tidak seperti yang diharapkan. Cantik kan guys ini waduknya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kalau di ya dirapikan, dibersihkan, wih bagus nih. Lihat tuh kereta apinya. Oke guys, terima kasih. Yuk sama-sama kita jaga kebersihan supaya waduk ini menjadi bersih. Terima kasih, ketemu lagi.